penjara. Jelas ya problem ya? Oke, ada yang mau tanyakan silakan. Kondisinya ada tiga kali. Tiga-tiganya begitu, Pak? Iya. Iya, cewek main, cewek. Kamu sama kan? Iya. Ada hubungan gak, Pak? Yang perempuan yang laku satu dan mereka? Orang-orang yang biasa mengambil ATM itu di, ini jadi pembelajaran juga, di tempat-tempat yang sepi, misalnya di SPBU, kemudian di mini-minimarket yang ada. Ya. Modus operandi yang bersangkutan, caranya dengan mengganjal dengan sebuah alat kecil, apa kayak tusuk gigi atau apa itu yang dimodifikasi sama dia. Nah, ini tiga orang pelaku yang kita amankan dari beberapa TKP, hasil laporan polisi dan juga laporan daripada masyarakat maupun juga beberapa gerai minimarket yang ada, ya. Ada sekitar 6 TKP di sini, ya, 6 TKP, baik itu di daerah Kota Bekasi, Jakarta Utara, Pusat, juga di Jakarta Timur juga ada, ya, yang ada. Kemudian ada korban 2 yang melapor, dengan kerugian kedua-duanya adalah sekitar kurang lebih hampir 90 juta lebih ya, 90 juta lebih. Ini mereka berkomplot, biasanya memang ini modus lama, ya ganjel, ya. Tetapi ini residivis ya, residivis dengan kasus yang sama. Mereka punya peran masing-masing. Yang pertama adalah tersangka WI ini, laki-laki umurnya 33 tahun. Dia adalah kaptennya, dia adalah pengendalinya, dan juga yang mengganjal ATM tersebut, nah, serta menukar. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana kronologisnya. Kemudian ada saudara-saudari JS, ya, perannya dia biasanya berdiri di belakang daripada si korban pada saat akan di depan kartu ATM. Perannya si perempuan ini adalah bagaimana caranya mengintip si korban pada saat dia memencet PIN-nya, ya, kemudian dia hafal PIN-nya itu. Nah ini perannya yang perempuan ini. Yang ketiga IN, ini yang memantau biasanya, memantau dan juga pada saat si korban sudah tertelan kartu ATM-nya, dia yang mengalihkan perhatian dengan berupaya untuk ngobrol. Sementara yang WI yang kaptennya ini biasanya di depan, ya, dia yang akan membantu untuk mengeluarkan kartu ATM-nya. Tetapi yang terjadi, ya, bukannya dikeluarkan, tetapi dia sudah siapkan ada kartu ATM, misalnya ATM BCA atau Bank BCA, dia sudah siapkan kartu ATM BCA yang sama dengan punya si korban. Jadi sebenarnya tidak keluar kartu ATM itu pada saat masuk tertelan oleh karena ganjelan daripada kayu tersebut, itu bukan keluar, tetapi dia keluarkan sendiri dari kantongnya dengan ATM yang mirip sama, yang sama itu. Ya, karena korban ini sudah panik dan ada yang bertugas mengalihkan perhatiannya dengan sambil ajak ngobrol, dia berikan ATM yang sudah digantikan kepada si korban. Nah, korban selesai minta terima kasih, pergi korbannya, baru dikeluarkanlah ATM yang sebenarnya dari lubangnya. Tugas perempuan yang di belakangnya inilah yang kemudian menghafal PIN yang tadi dipencet oleh si korban, itulah kemudian dia kuras semua isi ATM atau dana yang ada dalam ATM tersebut. Ini modus operandinya. Ya. 2 orang laporan, kurang lebih 90 juta, ada beberapa barang bukti yang kita temukan pada pelaku ini, beberapa kartu-kartu ATM memang karena modusnya adalah mengganti, jadi dia menyiapkan beberapa ATM semua jenis bank yang ada. Ya. Ini yang berhasil kita amankan, yang bersangkutan.